gua lagi badges. Acara dik. Parah. Jajan lah di sini, di sekitaran sini ya, sekitaran area taman. Tadi saya lihat ada yang menarik. Mau tahu? Tetap ikuti saya, benar-benar acara bareng. Yuk. Satu es dawet, rumput laut, terus pentolnya satu porsi. Sausnya ini tadi pakai sambal kacang ya, sama saus sama kecap sambal kacang. Jadi pentol kecilnya itu terasa banget ya. Jadi kalau mau ke sini itu 200 meter dari Taman Kelon ya, kurang lebih loh ya. Pemandangannya enak ya. Kalau pas apa namanya, pas beruntung bisa lihat kereta yang pas lewat. Kita bikin dulu ya. Ada hiburannya kan? Hanya daging. Thank you.
Surabaya makan pentolnya. Terus sekarang yang sudah ke Tanjung Lautnya kita coba. Jauh-jauh ini bentuk lautnya. Sampai tapi siang doang. Wah, seger ini. Cocok banget. Makan pentol pedes. Enggak pedes banget ya. Terus minum es dawetnya seger. Nah, misalnya kalau mau kesini nyobain ini ya, itu antara jam 10 sampai jam 11 ya buka, terus tutupnya jam 4 sore. Jadi siang-siang kalau lewat daerah Solo bisa mampir sini ya, istirahat dapat rumput lautnya sama makan sambil lihat pemandangan tuh kayak padi yang belum belum dipanen ya, belum dipanen, belum jadi beras. Aku dulu selap sih. Mas kameramen nggak ikut pesan? Pesan satu ya saya. Iya, pesan sendiri. Apa mbaknya? Kita tadi kan sudah selesai kan makan sama minum selesai. Ini kita nanti bungkus ya satu-satu. Ini pentolnya segini ya, bungkus sebenarnya ini juga soal harga cukup murah tapi rasanya enak. Jadi pentolnya itu satu porsinya Rp5.000 ya. Terus yang esnya dawet rumput laut itu Rp4.000 ya. Jadi Rp9.000 untuk sekali makan pentol sama es dawet rumput lautnya. Nah, oh ya tadi ketinggalan ya. Tepatnya itu di dalam ini ada pertigaan. Nah, sekitar sini ya. Jadi di dekat rel jembatan, kawal rel jembatan. Rel kereta api. Nanti masuk gorong-gorong bawahnya. Terus ada pertigaan ini, ambil yang kiri, jangan yang lurus. Oke. Tetap ikuti saya, Doni Donat, di acara Amba. Dik. Marah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, dadah. Waalaikumsalam.